Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian materil Undang-Undang Dasar 1945 pada Rabu 9 Juni 2021. Perkara yang terregistrasi dengan nomor 18 tahun 2021 ini diajukan oleh Muhammad Taufik dengan norma yang diujikan yaitu pasal 33 ayat 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon menguraikan dalam permohonannya menilai hak konstitusionalnya telah dirugikan karena tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan atas berlakunya ketentuan tersebut. Pasalnya pasal 33 ayat 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat lagi menjangkau kejahatan dan kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini. Pemohon berpendapat maraknya perilaku eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran telah menimbulkan rasa tidak aman karena tidak dapat ditindak oleh aparat hukum. Oleh karena itu, menurut pemohon diperlukan adanya sistem pelindung Pancasila sebagai proteksi terhadap pelaksanaan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik menyatakan bahwa pemohon meminta kepada Mahkamah untuk merubah pasal 33 ayat 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 bahkan redaksi Pancasila. Hal ini dikarenakan bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Wayu Caksono, Agung Sumarna MKTV News melaporkan.